Hola, kita buat klepon yuk untuk buka puasa. Untuk bahan-bahannya bisa juga kalian cek di kolom deskripsi ya. Kalian campurin aja 14 SDM tepung ketan putih dengan 6 SDM tepung beras. Terus kalian kasih garam setengah sendok teh. Kalian campurkan aja. Ini pasta pandannya udah aku campur sama air panas. Jadi kalian tinggal masukin air panasnya aja untuk kemudian dicampur. Setelah adonan jadi, kalian bisa tambahin gula merah yang udah ditumbuk di tengahnya. Lalu dibuat bulat-bulat kayak gini. Rebus adonan kleponnya hingga terapung ya. Ini udah jadi, kalian tambahin aja kelapa parut kukus ya. Sajikan selagi hangat, lebih enak loh. Yuk kamu coba buat.